Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd Qolillahu taala fil Qur'anil Karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim Ulaa ajidu fi maa uhiya ilayya muharraman ala tu'imiyat amhu illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan awlah makhinzirin fa innahu rijisun aw fisqon uhilla li ghayril bihi Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam anggota badan karena berkat kudroh iroda serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan berbagai perintah Allah juga senantiasa istiqomah untuk menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Ikhwatu Iman Rohimakumullah kembali pada kajian bersama pemuda Persis Bandung Kidul masih membahas tafsir ayat ahkam tentang keharaman makanan yang empat, gitu. yaitu yang menjadi e, dalil pokok di mana Imam Muhammad Ali As-Subuni menyantungkan Quran surat Al-An'am ayat 145 diantaranya sebagai dalil pokok untuk judul yaitu keharaman makanan yang empat. Gitu. Nah, khotiman rohimakumullah di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas berkenaan dengan beberapa faidah atau ahkam syariah yang ada di dalam ayat ini, dimulai dari haramnya uh, makanan yang empat, gitu. kemudian halalnya makanan selain dari empat tersebut. Kemudian dari mana kita tahu bahwasanya selain dari makanan yang empat ini halal dari mana gitu. Kemudian terkait dengan kaidah fikih al aslu fil asya al ibaha ilama dalal dalilu ala tahrimihi itu juga sudah kita bahas bahwa kaidah tersebut itu berlandaskan kepada dalil al quran maupun as sunnah. Nanti bisa dicek kembali di video sebelumnya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan bahwasannya makanan yang diharamkan itu, ketika kita melihat dari segi aspek keharamannya, dimulai dari kan yang tadi e, babi gitu ya, kemudian yang keduanya bangkai, yang ketiganya darah, yang mengalir, dan yang keempat, sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwa makanan yang diharamkan itu itu bisa jadi ter, e, bisa jadi haram dikarenakan satu di antara tiga sebab. Sekali lagi bahwa suatu makanan itu bisa menjadi haram dikarenakan satu dari tiga sebab. Karena satu di antara tiga sebab. Yang pertama makanan tersebut haram dikarenakan zatnya, lidzatihi, karena zatnya, contohnya seperti di dalam ayat ini Allah mencontohkan daging babi, gitu. suatu makanan yang mana haramnya itu karena memang zatnya, nah daging babi haram kusaba babi karena haram, we, karena zatnya, gitu. karena uh, uh, apa, zat ain babi itu sendiri, gitu. itulah yang menjadikannya haram, bukan karena di dalam babi terdapat sesuatu bukan karena terdapat yang memadorotkan, gitu. Bukan, tetapi haram karena zatnya. Sekali lagi, haramnya dikarenakan zat, gitu. Kemudian, ada juga yang kedua, suatu itu e, dikatakan haram, dikarenakan li'aridihi, karena ada faktor luar, gitu. Sebagai contoh, di Quran Surat e, Al-An'am ini. Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan yaitu bangkai al maitah bangkai bangkai itu pada asalnya tidak haram gitu bangkai itu pada asalnya tidak haram karena kan yang kita makan juga itu merupakan bangkai gitu. dalam artian ya hewan yang sudah mati gitu bukan hewan yang masih hidup tetapi karena hewan yang eh, mati ini statusnya menjadi bangkai dan juga didapat dengan cara yang tidak halal ataupun disembelih dengan cara yang tidak benar, maka itulah yang diharamkan. Makanya sangat pas sabda Nabi di Bulgul Marom gitu ya ada di Kitab Toharoh Babul Mia di hadis terakhir ketika kita memotong bagian dari hewan gitu, bagian dari hewan yang masih hidup maka potongan Potongan bagian hewan yang masih hidup itu itu adalah bangkai. Misalkan sapi kita memotong, kemudian kakinya gitu. Salah satu dari empat kakinya. Padahal sapinya masih hidup. Kemudian kita potong kakinya. Nah kaki itu merupakan bangkai. Kaki itu disebutlah bangkai. Gitu. Dikarenakan disembelih bukan uh, dengan cara yang syar'i. Padahal sapinya halal. Secara zatnya sapi itu halal tidak ada keharaman tentang sapi gitu, dari sisi zatnya. Tetapi sapi ini menjadi haram dikarenakan jadi bangkai. Dikarenakan jadi bangkai karena faktor luar. Itulah yang disebut dengan li'arid. Karena faktor luar. Seperti itu. Gitu. Coba kalau kita bandingkan yang pertama yang tadi, sapi itu tidak disembeli, kemudian dipotong kakinya saja. gitu Kita makan kakinya. Kemudian yang kedua, sapi itu disembeli gitu kemudian e, sapi itu mati dan kita makan kakinya potong kakinya makan padahal kan sami sami suku na, suku nakene gitu ke e, sedang membahas makan kakinya kaki sapi nudi dahar teh cokor sapi nah tetapi antara status yang a dan status yang b itu berbeda nu mana nu halal yang mana yang haram Kenapa berbeda? Karena bukan zatnya, arid karena ada faktor luar. Kalau babi kan mau disembelih dengan cara syar'i, tidak disembelih dengan cara syar'i sama gitu. Karena zatnya gitu. Ini perlu menjadi perhatian yang mana zatnya dan juga yang mana yang kedua liarid karena adanya faktor luar gitu. Karena adanya faktor luar. Sekarang sapi, sapinya itu halal Kemudian oleh e, kita dapatkan sapi tersebut dikarenakan e, kita mendapati sapi tersebut mendapatkan sapi tersebut dengan cara mencuri gitu misalkan. Jadi makanan hasil curian itu juga sama haram. Kenapa haram bukan zatnya tapi karena ada faktor lain, karena ada faktor lain gitu. Yaitu didapatkan dengan cara yang haram. Yang tadi mah sapi yang disembeli tidak dengan cara yang halal, yang sekarang mah sapi disembeli dengan cara yang halal, namun didapatkan dengan hasil mencuri sama haram gitu. Mana cina uh, ayat keharamannya? Ayat keharamannya yang ini. Ayat keharamannya yang ini Quran surat Al An'am ayat 145 bahwasanya Allah mengharamkan bangkai. Tangharamkan bangkai teh berarti sama seperti mengharamkan beragam makanan yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal. Karena yang kita tahu sekali lagi, bangkai itu asalnya merupakan makanan yang halal. Berasal dari hewan, pami hewan teh, hewan yang halal. Namun karena ada proses yang haram, maka jadi haram. Karena ada proses yang haram, maka jadi haram. Uh, sekarang prosesnya halal proses menyembelihnya tetapi proses mendapatkannya yaitu mencuri haram tetap saja gitu. itu haram karena adanya faktor luar gitu. makanan hasil mencuri kemudian makanan hasil uh, perdukunan ya yang ada di dalam hadis makanan hasil perzinahan gitu pendapatan hasil perzinahan perdukunan upah dari E, perbuatan yang diharamkan maka upahnya itu haram. Mana dalilnya eta bangke gitu. Dalilnya, dalilnya teh make dalil bangke. Bangke hal, haram, bangke itu haram dikarenakan jadi bangke. Ari jadi bangke teh dikarenakan proses. Berarti sesuatu yang melalui proses yang haram maka hasilnya pun akan haram. Gitu. Jadi ku ayat hiji eta teh mencakup sadeana mencakup untuk keseluruhan. Karena apa? Karena di antara e, ada di antara para ulama yang menyebutkan memang ayat ini gitu menjadi salah satu ayat yang pokok dikarenakan ayat ini bukan hanya membahas tentang bangkai tetapi mentamsilkan nah contohkan bangke nuharam teh nuharam karena adanya proses penyembelihan yang tidak sesuai syari sapi nah halal dicandak suku nahungkul, gitu. Sapinya itu halal, yang kita ambil kakinya saja menjadi haram. Eh apa yang namanya bekerja, upah dari pekerjaan itu halal, tetapi pekerjaannya perzinahan jadi haram gitu. Padahal bekerja gitu. Upah hasil keringat sendiri gitu. Kan seperti itu. Itu dengan satu ayat bangkai saja sudah mencakup keseluruhan. Segala sesuatu yang memang secara zatnya bisa jadi halal, namun melalui proses yang haram, maka menjadi haram. Maka, menjadi haram itu yang kedua. Jadi, haram dikarenakan adanya faktor luar dan yang terakhir, ada juga yang membagi kepada sesuatu itu bisa menjadi haram karena ligor dihi karena tujuannya. Sapinya halal, gitu. Kita membeli kemudian secara zatnya juga halal, sapi itu halal. Secara zatnya, prosesnya juga kita membeli, kemudian disembeli uh, atas nama Allah dengan sembelihan yang syari'. Tetapi, kita tujukan sapi tersebut, kita peruntukan makanan tersebut untuk berhala, untuk kemusyrikan, gitu. Nah, itu yang dinamakan makanan yang diharamkan karena gordun tujuannya bukan karena zatnya dasapi mahalal zatnya bukan karena arid faktor luar karena prosesnya kan halal tadi dipeser ke orang kemudian disembelih gitu ke tukang jagal bahkan ke ayam, nuka ustad gitu tapi ke orang teh dibikin teh berhala untuk sesembahan berhala gitu seperti itu itu menjadi haram jadi haram gitu itulah yang dinamakan dengan keharaman makanan yang empat ini bukan hanya membatasi opat. Makanan disebutkan keharaman makanan yang empat teh bukan hanya opat makanan yang diharamkan teh. namun sapi menang mauk sami haram. Tapi kan tuh ayah larangan anak ku gitu. Dengan menyebut al-maitah bangkai. Maka itu sama menunjukkan bahwasanya proses yang haram menghasilkan sesuatu yang haram pula gitu. Bagaimana cenasapi sapi yang diperuntukkan untuk e, sesembahan gitu. Itu juga sama lagi. Dikarenakan tadi ada haram ligordihi karena tujuannya untuk ritual kemusyrikan e, untuk hal-hal yang memang mengandung perbid'ahan mengandung di luar dari keimanan kita, ketauhidan kita, maka itu diharamkan. Jualan kue, kue nate, kue ulang tahun, hari ulang tahun, teh adat mana, ritual mana, gitu. ibadah mana, ibadah agama mana, kan seperti itu. Gitu, ada yang membelinya, yang membelinya, badai dipakai, jam ulang tahun, kan gitu. Et, et, et. seperti itu gitu. ketika kue ini halal, namun karena tujuannya untuk sesuatu yang haram, untuk ulang tahun untuk Natal dan lain sebagainya, maka menjadi haram. Maka menjadi haram. Kita membuat topi, topi makan halal. Topi halal. Tetapi kita tujuan kita membuat topi supaya payu pas Natal gitu. Pas Natal kan sok ayam merarak ke topi tak gitu. Dan mau mungkin orang Islam gitu, orang Kristen, agama batur, di luar dari ketauhidan orang. Uh, nu percaya ke Allah tidinya makan gitu. Nah, diharamkan karena apa? Tujuan. Karena tujuan. Gitu. Dek naon ngejual iya. Dek naon nyin iya. Dek naon meli iya. Itu tujuan. Buat apa? Gitu. Buat apa? Makanya sudah pernah kita bahaskan di pembahasan sadud zariah. Waktu itu berarti kerengah bahas bab naon tak sadud zariah, Kit manual Ilmi, gitu. Kalau tidak salah, gitu. nanti kita uh, uh, cek kembali. Ketika sedang membahas Saduzari'ah. Nanti diberi catatan saja. Nah, ketika membahas Saduzari'ah, kan secara, ya, lumayan rinci, kami sudah sebutkan, gitu, bahwasannya, bahkan bukan hanya membahas proses, gitu. Proses haram, menghasilkan suatu yang haram, tetapi membahas tentang pintu menuju proses juga, itu, sangat ditekankan gitu. Bahkan para ulama sampai e, ada yang mengharamkan jika pintunya itu hanya terbuka 50% oleh perbuatan kita meskipun dengan 50% gitu. Terbuka kurang orang nanti anggar weh haram gitu. Aina tahun baruan kemudian identiknya dengan kembang api. Kembang api nama e, pasti haram gitu terus jelas haram. Identiknya dengan Uh, adanya perayaan-perayaan gitu memakai panggung dan lain sebagainya jadi haram karena identikan teman identik Aak akuma cena nganterken wungkul Abdimah nganterkenungkul jadi gojek jadi ojol nganterken uh, Anubade tahun baruuan di kota gitu di kampung Ka kota terkenti Kabupaten Ka kota Bandung diantterken kumaha gitu Nah, itu kan ada juga para ulama yang sampai mengharamkan, karena apa? Sadu menutup celah terjadinya perbuatan yang diharamkan. Menutup celah terjadinya perbuatan yang diharamkan itu seperti itu, makanya itu semua. Eh, jangankan sekali lagi, jangankan proses yang secara langsung menghasilkan suatu yang haram, tetapi termasuk juga pintu menuju proses tersebut itu bisa jadi haram jika dapat menghasilkan sesuatu yang haram itulah diantara tiga sebab yang e, pernah kami baca di, an, dari beberapa literasi para ulama berkaitan dengan keharaman makanan yang empat maksud keharaman makanan yang opateh ayatul sababna kusabab zatna yang kedua dikarenakan ada faktor luar terlebih dari proses, proses mendapatkan gitu dan yang ketiga dikarenakan tujuan karena ada e, tujuan yang menuju kepada suatu yang haram nah ikhwatu iman selanjutnya perlu kami tegaskan kembali bahwasannya keharaman makanan yang empat ini gitu. babi, bangkai, darah yang mengalir kemudian sembelihan yang ditujukan bukan karena Allah, maka perlu sekali lagi kami tegaskan, perlu kami tegaskan. Selain dari yang ini, gitu, selain dari yang empat ini, maka sisanya makanan-makanan tersebut haram. Jika memang makanan tersebut melalui proses yang halal, jika memang makanan tersebut didapatkan dari cara yang halal, dan jika memang makanan tersebut ditujukan, diperuntukkan untuk sesuatu yang halal. Kanggo tuang, kanggo icalan, gitu itu kan halal. Untuk makan, makan keluarga, memberi makan kerabat, apa oh, apalagi kan gitu. Memberi makan orang lain itu termasuk sunnah, bukan halal lagi gitu. Ketengah bahas halal, ngebahasnya sunnah, dianjurkan. Tetapi jika termasuk dari salah satu dari yang empat ini, termasuk salah satu dari yang empat ini, ada babinya, kemudian ada e, darah yang mengalir, atau yang tadi diharamkan karena adanya faktor luar seperti bangkai, kita hanya potong setengahnya saja gitu, tanpa disembelih, kita hanya mengambil bagian yang kita butuhkan saja, kakinya, kepalanya, gitu, dagingnya. Gitu atau kita dapatkan dengan cara mencuri gitu atau atau juga kita peruntukkan makanan ini untuk sesuatu hal suatu ritual yang di luar dari syariat Islam untuk uh, upacara ulang tahun untuk natalan dan lain sebagainya maka itu diharamkan mana ayatna etak dalil nama sudah jelas dalilnya hanya seperti itu yaitu kula ajidu fima uhiya ilayya ala ta'imin illa al Ka aku tidak mendapati aku tidak memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali yang empat tidak pernah didapati dalam wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Makanan yang diharamkan kecuali yang obat. Jadi hanya empat yang Rasul dapatkan makanan yang diharamkan. Tetapi kembali kami ingatkan bahwasanya empat ini bukanlah bukan sedang membahas zat semuanya. Semuanya bukan sedang membahas zat. Tetapi di antara empat ya ini ada yang membahas tentang zatnya, yaitu daging babi, darah membahas tentang zatnya haram. Ada juga yang membahas tentang aridnya faktor luarnya proses, yaitu al-maitah bangke. Sekali dinya bangke teh halal asalnya, tetapi jadi haram pedah jadi bangke, berarti pedah proses. Proses nah haram, maka hasilnya pun menjadi haram. Yang ketiga dikarenakan tujuan. Karena diperuntukkan untuk siapa? Kemana untuk apa ketika tujuannya haram, maka makanannya pun gitu. Barang yang ditujukan untuk perbuatan tersebut menjadi haram. Itulah antara lain bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan makanan yang empat. Keharaman makanan yang empat ternyata bukan sedang membahas zat semuanya, tetapi ada yang membahas tentang zatnya, babi dan darah. Ada yang membahas tentang prosesnya, al-maitah bangkai. Ada juga yang membahas tentang tujuannya, yaitu wama uhila digoyirilah. Suatu yang disembelih bukan karena Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami juga mengajak kepada ikhwatu iman untuk uh, bisa berdialog bersama kami untuk menyampaikan nanti pertanyaannya di kolom komentar atau melalui uh, grup yang sudah ada di deskripsi juga, gitu, kepada panitia secara langsung. Untuk nanti, kami uh, akan coba kita ulas gitu, di beberapa pertemuan berikutnya atau nanti di pertemuan terakhir, seperti biasa tentang uh, tanya jawab seputar tema tentang keharaman makanan yang empat. Aku lukau lihada wa astagfirullah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.